Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dan persetubuhan terhadap anak itu terkait dengan pasal 76D dan 76E yang terjadi di Kecamatan Panggul, Tenggara. Untuk korban T, perempuan umur 12 tahun 45 SD. Untuk pelakunya pacar daripada korban. Awal kejadiannya korban dan pelaku ini kenal melalui medsos Instagram, kemudian berkenalan, bertemu, tukar WA, kemudian berlanjut kesepakatan untuk berpacaran. Kalau di cuman baru dua bulan Februari dan Maret. Kemudian itu berlanjut, mereka pamit sama keluarga kencan di suatu tempat di daerah Pantai Kunang. Disitulah mereka melakukan persetubuhan dan akhirnya oleh reskrim unit reskrim Polsek melakukan penangkapan dan kemudian diserahkan ditimbangkan ke polis. Demikian, terima kasih. Daran. Ini loh gue di wajahnya saya Tak apa.